Melanie Michelle Gabriella Tatum. Atau lebih dikenal sebagai Ariel Noah. Tatum. Dia lagi stand up. Bukan. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wendy. Tahu nih beneran. Tumben banget nih kantor polisi rame. Keluar aja. Ada pembagian door prize apa gimana? Kan beneran ini punya gua. Mending kita keluar aja. Sabar, sabar, sabar. Ada apa ini? Ini ayam gua, Bang. Ini ayam gua, Bang. Pegang, pegang, bukan diginiin dong. Enggak, ini masalahnya apa? Ini ayam saya baru beli, tapi sama dia dimaling. Bukan, ini ayam gua dari kampung, datang kemari. Dari kampung tadi gua udah beli. Udah, ayo ribut di luar aja dah, ayo. Ayo, udah keluar aja, ayo. Orang gara-gara ayam, orang bisa ribut ya? Lah, dia ribut, tapi ayamnya ditinggalin. Iya lah, ini yang direbutin sama dia gak dibawa. Ya ini oke lah, Anda kok diem aja? Orang lagi ribut masalah berebutan ayam, Anda harusnya nengahin dong. Tadi saya mau nyatet, udah keburu kabur. Hah? Udah keburu kabur orang. Udah keburu kabur. Sini, sini, sini. Wen. Wen. Woi, salah. Nih, nih. Masukin. Udah kasih sama orangnya lagi dah. Ntar ribut di luar, malah bikin kerumunan lagi. Ini orang kayaknya intel. Hah? Dia lagi nyamar jadi bangku. Itu gua dong. Tapi emang mencurigakan kayaknya. Shh, bentar. Pinjam handphone dong. Fotoin dong. Eros. Hah? Izin ya. Lu tahu dia kan? Eros Silaun Seven. Eros Jarot. Iyalah Mas Eros. Foto ya. Mas, boleh foto, Mas. Tuh, dua, tiga. Makasih, Mas. Mas, Duta kemana, Mas? Lagi keluar. Lagi keluar? Ya. Trombosit lagi turun apa gimana ini? Pucet banget. Bentar, bentar. Ini emang karyawan nih orang. Ini karyawan Reven nih orang. Apalagi salahnya dia? Iya enggak, dia kan suruh ngebalikin ayam. Orang kan balik lagi harusnya ke tempat duduk sini. Iya. Dia malah nyantai di BAP. Kerjaan lu apa sih, Pak? Hah? Ini kalau misalkan ada orang konflik, tolong dibantuin. Iya, dicatat dulu masalahnya apa, mas, namanya siapa. Mas. Silakan, Pak. Gua takut. Kenapa? Jalan dikit tulangnya pada jatuh. Bukan jalanan, bukan jalanan. Tumben banget, Bu Ayu. Bu Wendy, Pak Andika. Pakai baju kantor mulu, bosen gak sih? Lagu, lagu banget. Eh, tumben nih, Bu Ayu cantik banget hari ini. Dari dulu baru tahu ya. Males gua muji. Lagi mau ada acara atau? Iya, Pak. Bapak, saya ini lagi nungguin pacar saya tahu. Udah punya pacar. Keren. Bang, pacarnya datang, Bang. Saya mau tanya. Ya, boleh. Itu siapa ya? Orang apa batang kangkung? Orang. Orang. Lemas. Orang. Heh, lu lemas banget, udah makan apa belum sih? Lu kayak pemain sinetron zaman dulu ya. Siapa? Kim Damsik. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Bu Ayu tahu-tahu punya pacar, dapat pacar dari mana? Biasa, aku kenal dari aplikasi itu loh.
yang minder-minder itu loh. Hati-hati Bu Ayu kalau nyari pacar dari aplikasi. Kenapa Bapak iri ya, sirik ya? Kan waktu itu pengalamannya Wendy. Loh. Ada cewek cakep banget, dilihat fotonya kayak Mimi Kade. Pas aslinya? Kayak Mimi Peri. Bahaya lo. Jahat lo. Lo jahat lo kayak gitu lo. Ih bahaya. Mas Andika, Mas Palu. Maksudnya kalau nyari-nyari pacar dari aplikasi hati-hati Bu Ayu. Dandanan udah cantik ngapain masih pegang sapu yuk. Jangan saya naluri Pak. Saya kalau ngelihat sapu, ngelihat banyak banget kotoran di depan. Pengen banget saya bersih. Kenapa sih Pak? Lihat-lihat saya aja. Bapak. Lah gak jadi Dan. Lah mau pergi bukannya? Malah kayak kadal. Kok kadal sih? Siapa dia? Loh. Ayu. OB di kantor sini komandan. Mana muncrat? Mana mungkin? Mana mungkin dong? Wah bisa aja lu. Eh lu sama komandan lalu-lalu aja. Enggak otaknya ada aja, gua mah bingung. Mana mungkin Ayu seperti ini? Lah Pak. Siapa namanya? Duh. Ganti nama Pak, sekarang jadi Nirmala. Kayak lagu dangdut. Iya. Om punya apartemen 10. Aduh, mainnya om-om ini. Enggak Pak, enak aja. Enggak maksudnya. Ini Ayu. Komandan ini punya 1 apartemen kosong. What? Kalau bisa ya dijualin gitu. Maksudnya menawarin. Oh, menawarin. Pangling ya komandan ya? Ini Ayu. Iya. Saya komandan. Pangling, saya ngelihat kamu. Saya lagi mau dijemput pacar saya komandan. Saya udah punya pacar sekarang, alhamdulillah. Kenal di mana? Di itu aplikasi. Aduh Ayu. Dikenalan di aplikasi. Hati-hati. Betul komandan. Ah komandan main di tapi... aplikasi seperti itu hati-hati. Kenapa emang? Ada teman saya. Dia waktu itu kenalan. Di aplikasinya namanya Mimi Kade. Terus aslinya? Mimi Peri. Udah tadi. Tapi lucu ya? Udah. Lucu ya? Udah. Lucu loh. Satu lagi. Ada lagi. Komandan. Ada teman saya main-main begituan. Siapa? Di aplikasi namanya Kesdayanti. Oh. Aslinya? Kes John. Ini lucu. Hati-hati. Lagian lu gak takut sakit hati lagi yuk. Iya yuk. Udah mulai-mulai deket sama cowok gak takut sakit hati lagi. Mendingan langsung lihat dulu, jangan main aplikasi. Justru itu dia mau jemput saya kesini, saya juga udah terlanjur cinta Pak. Ya udah, gue sebagai teman cuman pesen aja. Kalau ketemu sama cowok lu, jangan minta hatinya. Minta apanya? Minta tangannya aja. Buat biar apa? Biar cinta lu gak bertepuk sebelah tangan. Oh. Dari tadi gue perhatiin Andika lama-lama pinter banget ya. Malam. Iya, saya. Eh, jangan gencet dia. Dia udah kurus begitu lu gencet. Gua enggak tahu kakinya mentok tuh. Udah berulang kali dikasih tahu ya. Masih aja kepentok palanya. Ya, selamat bisa dibantu? Iya, saya mau minta tolong. Jadi saya tuh ada dapat kiriman. Katanya kiriman apa? Katanya kirimannya isinya pisau gitu. Isinya pisau? Komandan. Tadi udah enak saya ngeliat Ariel, set jadi areng. Jadi ada seseorang misterius mengirimkan sebuah pisau ke dalam kediaman Anda? Betul, terus aku takut banget gimana ya? Wah jangan-jangan ini memang sebuah telur nih. Hehehe. Oh telur? Teror. Teror, iya. Teror. Gua ngikutin lagi telur. Malu. Kejadiannya kapan? Barusan ini, barusan. Makanya aku langsung kesini. Apakah kamu sudah mengambil pisau itu atau didiamkan saja? Aku diamin aja, aku takut nggak berani. Betul, jangan buka. Diambil. Karena takutnya nanti si diktar sononya kamu tuh ada di... Ngapa sih
Benedict Tarsono. Gak apa. Emang bisa aja dia bang. Emang bisa aja dia. Asalin lama-lama. Sidik Tarsono mah. Jadinya nama. Jadinya Sidik Tarsono mah nama. Kalian gak tau tiba-tiba grogi ngobrol. Oh. Hilang semua ingatan saya. Komandan mah begitu kalau sama yang cantik-cantik. Waktu itu bulan begitu. Iya. Sekarang begini. Itu kan manusiawi seperti itu. Komandan, kalau ada masalah cerita aja. Kamu nggak usah takut soal kayak gitu, karena tugas saya sebagai komandan di sini selain melindungi, mengayomi dan menikahi. Boleh nanya? Kenapa? Sebentar. Bukan Anda. Oh iya. Lu ngomongnya ke gua lu. Gua udah GR aja. Wah GR. Mbak boleh ke depan sebentar. Kalau boleh tahu dari Januari sampai Desember. Kalau disuruh milih bulan apa yang paling disuka? Bulan Februari. Februari. Kalau tanggal? Tanggal 14. Tanggal 14 Februari. 2022 gak masalah ya? Gak masalah. Mau ngapain sih, Pak? Tolong teleponin. Kenapa? Itu tanggal pernikahan gue sama dia. Wow! Tadi, kemarin sama bulan tanggal segitu juga pernikahin. Gak ngomong apa-apa. Sama bulan gak ngomong apa-apa. Dan, izin. Per hari ini saya mau resign. Oh, kenapa? Saya mau ganti profesi aja. Jadi apa? Jadi kameramen. Oh begitu? Biar lebih puas ngeliatin kecantikan. Lu mau jadi kameramen? Iya. Berarti mulai sekarang lu musuh gua ya? Kenapa emang lu sama kameramen? Emang ada masalah apa? Enggak, biasa aja. Maren sama bulan ngomongnya gitu juga. Pengen ganti profesi jadi kameramen. Rancar ya? Pulang, pulang kali lagi. Lu dan. Hei, kalian bertiga. Kalau ada yang lebih cantik. Lebih maju, kalian pasti langsung melek lo. Aku dicuekin bentar-bentar aku gak ada tanggulnya. Jagaan kalian bertiga ya. Gak menghargai ada satu perempuan di sini. Hei, Damsik, hei. Pulang ya. Pulang, emak lu nyari. Urut aja lagi, kayak orang digendam. Gitarnya mana? Siapa? Piu, piu. Masa Piyu? Siapa? Bukan komandan. Apa? Coba lihat deh. Yujeng. Jawa. Awas ya kalian, saya laporin Bu Kiki ya. Awas. Emang ada yang lebih cantik. Tapi komandan ini penting. Ngirim benda tajam ke wanita cantik. Ini berbahaya. Berbahaya. Ini teror. Kalau begitu coba kita interogasi aja dulu. Atau kita BAP. Mbak. Ariel, Mbak Ariel, kita BAP, abis itu baru kita... Apa sih? Apa sih? Ngapain? Maaf ya. Nyari apa sih? Nyari apa sih? Enggak, nyari pasangan dia, ternyata enggak ada, berarti aku standby. Rasain lu kacang sukro datang. Buat makan mil. Apa sih Ki? Nongol, lu nongol di saat yang gak tepat banget sih. Ya lu kenapa sih setiap ada cewek cantik digodain? Godain Adel Tatum lagi. Gua sama dia kan sama. Sama-sama gede. Penghasilannya. Coba bangku. Gak bisa nih kayak gini terus nih. Gue juga manusia biasa, gue juga capek punya perasaan, Wen. Lu mikir dong perasaan gue kayak gimana. Gak usah dipegangin. Mau potong semana, Mbak? Stefani Michelle Gabriela Tatum. Atau lebih dikenal sebagai Ariel Noah. Tatum. Ariel Tatum. Ariel Tatum dong. Ariel Tatum dong. Kalian juga komedi. Ariel. Dia lagi stand up. Bukan. Lagi kesel. Jangan dibuka.
kakak. Komandan nih. Ayelah. Kita ngebungkusnya lagi halus pakai nanya. Orang list ya. Iya, mam. Bisa-bisanya syuting pakai minyak angin di tangan. Lihat aja lo. Sambil acting sambil ngoles. Mama di sini. Mama. Gue lagi marah. Apaan sih? Gue kesel, Wen. Ya kesel kenapa? Dia tuh gak ngagain perasaan gue. Gue tuh cemburu banget sama perempuan ini. Gue cari di Google tuh muncul tuh artikelnya. Judulnya 7 Fakta Unik Kebiasaan Ariel Tatum Yang Gak Semua Orang Tahu. Nomor 3 bikin penasaran. Nomor 6 percaya kodo dan kodar. Salah baca. Beda. Kiki, mohon maaf, minggir. Ya, kenapa? Andika, minggir. Wah, panah nih orang. Jangan dong, penpana aja. Emang salah apa? Apa dia? Enggak, Dodi. Sakit hati kalau ngeliat Ariel Tatum tuh bener-bener, ya ampun. Bukan cuma itu ya. Dia adul-adul aja lu. Kali ini kita bikin kamera rame. Emang bener nih orang. Ketawa aja, gak usah ngatain. Adul. Selama hidup gue berkarir di dunia komedi. Iya. Baru kali ini pemain sama kameramen musuhan. Tapi, walaupun kamu muji Ariel Tatum kayak apapun, manusia itu gak ada yang sempurna. Total. Secantik-cantiknya Ariel Tatum, dia pernah dibully waktu jadi model video klip. Pernah dikatain kayak sapi. Ariel Tatum dikatain sapi, gua apa? Kudanil. Lempar botol plastik dong gua. Pesan moral. Kalau dia sapi, lu tinggal tambahin tank. Sapi. Satu hal nih yang disirikin sama semua perempuan Indonesia terhadap Ariel Tatum. Karena sempat viral, foto KTP-nya Ariel Tatum tuh flawless. Cantik. Kita semua tahu gak ada foto KTP orang yang cakep. Dia doang gitu, ya Allah, gue kalau liat foto KTP gue, ya Allah, pengen banget gue tempel pake logo Trans 7. Sumpah! Lu pernah gak foto KTP nih, dateng belum ngapa-ngapain dicekrek. Ya Allah, pas gue liat, buset, mbak-mbak tukang cucur nih. Terima kasih dah, gitu aja. Kesempatan terakhir kamu yang bukan termasuk rasa yang bisa dirasakan oleh indah adalah oleh lidah, maaf. Enggak, mata gua kan enggak ngeliat. Kan cewek di sini cuma Kiki, Ayu, Indah siapa? Yang... Bagus ya. Acara apa ini? Ini lagi main-mainan itu. Ini wants to be millionaire. Ini ruang interogasi. Kenapa dibuat main-main? Ya kan Pak, sepi nggak dipakai. Jadi kita main, daripada kita mainin Bapak. Iya. Kamu belum pergi juga, katanya mau pacaran. Belum dijemput-jemput Pak. Saya saya mulai curiga. Orang namanya laki-laki janjinya nggak pernah ditepatin. Sudah. Jangan gitu dong Pak, jangan doain yang enggak-enggak. Saya udah percaya sama dia, dia pasti jemput saya ntar. Ntar kalau jemput saya kenalin ya. Ini udah dandan bajunya bagus, warna-warna hijau-hijau, poso sosis kamling kan ini kan? Poso sosis kamling. Iya. Dingin. Dingin. Jadi kalau ngomong pos jadi popo pos.
Kagak. Tadi pelapor saudara Ariel di mana? Saudari Ariel. Ah, saya enggak tahu. Tadi Bapak emang manggilnya kemari. Coba kamu panggilkan dulu. Iya, 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 Pak. Ya. Siapa? Panggilin ya, Pak. Panggil, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, enggak apa-apa. Nih. Ntar kalau mau mainan kali. Koyo. Biar kita gak koyo. Koyo! Baru masuk loh saya. Oke, tenang aja Ariel. Oke. Okay. Lemesin aja, gak usah dilawan, oke? Okay? Relax aja. Mau ngapain? Gue ngeri lepas beneran. Wah, ada Laron. Boleh mundur sedikit? Soalnya cantiknya kelewatan. Boleh mundur sedikit? Soalnya tuanya kelewatan. Boleh munduran dikit? Botaknya kebangetan. Kalau saya ingat kamu itu sempat sing ya? Nyanyi? Sing. Oh iya, sing. Gimana awal ceritanya awal-awal kamu? Ceritanya awalnya kamu awalnya. Kenapa? Dingin ya? Iya. Oh, tadi Gilang juga begitu. Dingin banget ini. Bangkunya sampai bikin saya ki. Komandan ngerasa dingin. Iya. Gilang ngerasa dingin. Apa kabar saya nih? Saya nahan aja dari tadi. Gimana awalnya Ariel bisa menjadi penyanyi? Kalau nggak salah debut pertamanya kamu itu duet dengan Ari Lasso. Betul, iya pertamanya dari situ. Tiba-tiba diajak duet sama Mas Ari, umur 15 tahun. Terus Mas Ari dengar suara aku, terus akhirnya ngajak duet. Lebih suka acting atau nyanyi? Acting nyanyi. Acting. Acting nyanyi? Karena bernyanyi juga beracting itu. Yeah. Kayak waktu aku, mungkin kan. Aku beracting. Itu acting. Aku acting. Beracting kan? Nah, main piano. Iya, iya. Padahal aku gak bisa main piano. Selama karantina di masa pandemi, bener tuh katanya kamu tetap dandan di rumah. Iya, soalnya centil. Oke. Okay. Centil deh. Centil. Aku harus gimana nih? Kamu ketika itu. Iya, iya, iya. Mau minum? Boleh. Oh. Halo? Ya pesen minum satu. Kopi teh? Teh. Teh, iya. Nggak usah manis-manis, yang penting setia. Andika, ya? Mau minum juga? Mau. Itu episode 1. Episode 1. Layannya dong. Aduh. Ariel, di rumah suka masak ya? Suka banget. Oh iya? Iya. Masak apa aja? Iya. Masak air. Biar mateng. Jadi sapri gue. Masak apa? Bapak mau dimasakin apa? Bilang aja saya. Masakan aku tuh paling suka balado telur. Oh iya bisa, gampang. Bisa ya. Jangan ngeremehin gitu dong, Pak. Aku sukanya sambal lado. Sambalnya sambal pedas, sambalnya pedas. Sambal lado. Sambalnya pedas, lidahnya lodo. Komandan, Andika, ya? Mbak Ariel, mohon maaf sebelumnya saya mau ngambil barang bukti dulu. Oh iya. Ya. Ariel. Ya. Oh, oke. Okay. Oh, udah datang nah. Nih. Pesenannya tadi sambal lado, sambal ya, bodoh.
Nih Pak, ini sambal katanya... Ada sambal lado. Iya. Sambalnya Pak Sambo doh. Nih Pak, katanya Bu Ari Tatum nih suka banget sama namanya pete sama jengkol, Pak. Are you serious? Yes. What? Kan ini smell like ten spirit. Itu lagu. Iya. Tapi untuk masak jengkolnya bisa? Bisa. Di semur gitu, bisa. Di balado gitu. Kurang apa ya cewek begini ya udah bisa masak. Kurang pacar kebetulan. Nah. Biasanya cewek yang jago masak itu kan poin plus. Betul. Biasanya banyak dong yang mau dengan kriteria cewek sebenarnya. Iya Bu. Kebetulan gak ada gimana ya? Boleh tolong gak ada atau sini? Memang belum mungkin. Karena Ariel masih pengen sendiri dulu kali kan. Enggak sih. Enggak juga. Jadi sudah mulai membuka hati. Sudah. Kriterianya emang kayak gimana, nah, Bu? Kriterianya gimana? Kriteria apa ya? Aku gak muluk-muluk sih, yang penting setia. Lu kenapa pada am? Katanya Ariel ini paling suka dengan cowok yang bintangnya Virgo ya? Hah? Ya kan aku dengar itu informasinya kayak gitu. Kata siapa? Enggak. Komandan bintangnya apa, Komandan? Virgo. Sayang. Gitu. Aduh. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi yang Ariel ini sempat viral juga soal KTP. Ya, ini gambar dari SD 023 Pak. Gambarnya. Ini dia. Masa ngelupas gimana ya? Maksudnya apa, Ariel? Jadi tuh waktu itu aku ngeposting benar-benar genuinely nanya, itu KTP gue kelupas. Udah mau kena muka kan gak boleh ya? Betul, betul. Kupingnya aja udah hilang harusnya gak boleh, betul, kan? Betul. Nah terus gue genuinely nanya, ini gimana? Gue bisa apa? Harus gimana nih? Gimana okay, gitu. Okay. Terus kayak orang-orang jadi salah fokus ke fotonya. Oh. Bapak juga bisa tuh bikinin KTP ya, Pak? Betul. Bisa kan, Pak? Emangnya gue curah. Kali kalau cewek takut bisa, Pak. Lumayan. Ya mungkin karena fokusnya ke wajah Ariel jadinya rame gitu. Tapi emang jarang Pak ada foto KTP sebagus ini. Kaget gue. Oh, abis mandi. Wah, mandi. Kamera boleh nge-zoom ya, kamera boleh nge-zoom. Mandi. Oh. Wow. Oh. Ya. Belum. Wah. Lagi satu lagi. Satu lagi. Oh. Oh, bandel. Bandel sih. Oh, seger. Kurang bersih. Kurang bersih. Total banget. Total dia. Maaf ya, ruang interogasinya emang nempel sama kamar mandi warga. Iya, betul. Kebetulan belakang kita ini kontrakan. Iya. Ah, Wendy kedinginan, weh. Gue pikir yang mandi ibunya, taunya anak. Iya. Oh, udah siap-siap padahal. Maaf ya, sebelah kita ini kontrakan. Jadi tembus emang kamar mandi warga. Kontrakan Haji Dumang. Oh, ada lagunya tuh. Mana tuh? Ah, udah capek. Ariel koleksi alat-alat masak ya? Iya, betul. Coba Andika bisa dilihat ininya, pisaunya. Ambil pisau. Sebentar. Di pantry, Pak. Iya, pisau ya. Pisau, Pak. Nah, ini dia koleksinya Ariel, kita lihat. Wow. Bukan, ini kiriman itu ya? Oh, kiriman. Kiriman yang tadi itu. Oh, ini? Iya. Yang nyampe di tempat kamu itu? Wah. Oh, pisau dapur. Iya. Iya. Birthday.
Surprise. Oh iya benar. Jadi bukan teror ya Pak ya. Bukan. Karena tadi orang rumah bilang, Bu ini pisau, Bu ada kiriman pisau. Saya langsung panik ya kan. Ini adalah hadiah ulang tahun Ariel. Oh. Selamat ulang tahun ya Bu. Terima kasih. Happy birthday to you ya Shay. Ya udah. Kalau begitu gak ada masalah kan sekarang. Iya ternyata sudah terungkap ya, bahwa ini adalah hadiah bukannya teror. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terpecahkan. RT mungkin ada yang mau disampaikan? Gak usah. Gak usah. Oh. Ya, berarti karena kita udah dapat kesimpulannya, boleh hadap sana semuanya? Oke. Okay. Boleh. Satu, dua, tiga. Cekrek. Kamu sekarang lagi bisnis kuliner ya? Enggak Pak. Nah, itu ada martabak telur. Kesel nih aku nih, cowok aku masa gak datang-datang. Oh, dia gak ngabarin? Dari tadi. Dari tadi, dari segmen awal masa sampai segmen 3 gak datang-datang. Udah, tenang aja Bu Ayu, ntar juga lama-lama dia ngabarin kok, udah sama yang lain. Hah? Kita ketipu kayaknya dah, ntar takut. Nah tumben ini ada karpet ini. Beda lah. Ini siapa sih? Ayo kita bekerja, ayo kita. Langsung oh, iya. Ke sini nih. Oh iya. Ayo, langsung yuk. Ya. Mohon Mbak, mohon maaf. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Iya, saya maafin. Jadi saya datang ke sini mau minta perlindungan tambahan, Pak. Saya kan mau pulang ke Aceh. Jadi ajudan saya ada 1 2 3 4 8 orang. Saya merasa enggak aman, Pak. Kamu butuh berapa orang lagi sih? 2 kali lipat deh. 16. 16. Wow. Kamu mau bikin perlindungan? Buat bikin... Jangan tiup-tiup dong! Jangan tiup-tiup. Kepala saya ditiup-tiup. Gimana niupnya orang pakai masker? Oh iya benar. Sorry. Itu aku takut banget diculik. Lapor Pak. Pengen joget doang, mari laporan. Ini viral, kalau nggak salah pernah viral. Kita akan lihat dulu tayangannya. Ya. Ya, seperti apa? Mana. Lapor Pak, ada yang viral nih. Herlin Kenza, seorang selebgram asal Aceh yang menuai pro dan kontra karena acara ulang tahunnya yang terkesan terlalu mewah. Dalam videonya yang diunggah ke media sosial, Herlin terlihat mengenakan gaun megah berwarna ungu sambil dikawal sejumlah bodyguard di sebuah lapangan golf yang ia sewa. Berkat videonya yang viral, Herlin mampu mendapatkan 400 ribu followers hanya dalam satu hari. Jadi viral itu karena kemegahan acara ulang tahun ya? Silakan duduk, silakan duduk. Pala lu bawa mentol. Mandi. Woy mandi tuh lu. Iya. Samponya dingin banget. Ya Allah. Yang seger lu ya. Seger pala. Mana belum keisi perut. Tapi gaun itu dibikin seheboh itu untuk acara ulang tahun memang sengaja?
iya sih Pak, sengaja banget emang. Kamu memang suka hal-hal yang nggak biasa ya? Yang nggak biasa dan kayak wow. Tapi ada nggak yang nyinyir dan akhirnya ngomong yang aneh-aneh lah tentang kamu? Banyak banget Pak, banyak banget. Contohnya apa kalimatnya? Ya contohnya, mohon maaf kalau nggak kenal dia kita satu silver gitu. Terus langsung di like gitu, jadi saya kayak sedih gitu Pak. Iya, sabar. Dia jalan, gua mau meluk dia jalan. Lihat temen kek, kemana? Karena hanya kamu tidak dikenal, terus orang tuh kayak gak terima tiba-tiba, siapa nih orang kok tiba-tiba viral gitu. Iya, siapa sih nih kok tiba-tiba masuk FYP terus gitu. Kamu sekarang lagi bisnis kuliner ya? Enggak Pak. Nah, itu ada martabak telur. Itu baru bahan, Pak. Belum diputer. Kalau diputer makin gede. Masih kecil. Saya enggak tahu, maaf. Ya, emang anak buah saya ini suka bercanda. Ini apa enggak vertigo nih? Jadi sebelah doang gitu. Dua kanan kiri. Enggak, dong, itu kan topi. Mesti seimbang kanan kiri. Oh iya. Kalau jadi kalau kanan kiri malah kayak atap rumah dong begini. Mohon maaf, Erwin. Oh, saya gugup. Oh, tenang. Kenapa? Saya ada teman, Haji Sagap. Beda. Kenapa gugup? Gak apa-apa, gak usah gugup. Apa yang digugupin? Iya, gini sih, Pak. Maksudnya saya biasanya lihat bapak-bapak ini di TV, ya. Ini juga masih di TV kok. Iya. Kamu juga di TV. Iya. Ini masih di TV. Enggak, maksudnya aslinya ganteng-ganteng sekali. Oh. Coba diurutkan dari urutan pertama yang terganteng, ganteng, 1, 2, 3. Nanti ada yang kecil hati Pak, saya gak berani. Oh enggak, saya bukan kecil hati, saya kecil kaki. Lu Anda udah nyerah duluan. Lu gila kali ya Dika, gak usah diurutin juga orang udah bisa nampak. Betul-betul lo. Wah iseng nih. Bener-bener, Mas Tukul. Catat, Helen punya selain hobinya dandan fashion, ada hobi lain? Nyanyi atau nari atau apa? Aku sih suka acting Pak. Oke, coba kita boleh tes ya. Iya. Berdiri. Coba boleh. Kamu actingnya, kamu mau duduk terus ini saya tarik terus kamu jatuh. Jangan. Kamu acting. Silakan, Bapak yang arahin aja. Yeah. Karena acting yang benar-benar acting bagus itu udah tidak perlu dengan banyak gerakan, cukup dengan ekspresi muka. Betul. Okay. Tolong kamera di zoom. Kamu ceritanya kesal dengan orang ini. Ya. Lalu kamu seperti mencibir atau ngomong sesuatu yang kesal dengan dia, ya, sambil melirik-melirik dia sedikit. Foto dulu ya, sebentar pada sini. Ya. Oke, okay, siap? Kamerun. Kamera. Action. Cut. Komandan, yeah. Boleh kamera masternya itu aja boleh? Kenapa? Ini ketinggian saya dapetnya segini. Kameranya ketinggian. Yang ini. Kalau ini kan enak nih, kayaknya tinggi saya kan sama yang itu. Iya. Kalau yang ini kameranya sampai begini. Soalnya saya pendek banget. Ini ada 3 ekspresi. Pertama kamu kesel, lalu kemudian kamu sedih. Oke ya, siap? Aku ceritain suami yang pulang malam. Ah. Suami yang pulang malam dan pagi. Okay. Ikutin aja, sutradara maunya apa lu ikutin. Kamera. Saya cewek. Rental ya. Karena apa? Oh, apa di lauknya tempe dong? Enggak dong. Itu sinetron rumah gue. Hah? Rumah gue kenapa jadi dia marah sama lauk? Yang marah gue dong ceritanya. Ayo. Yep. Kamera action. Kamu kaget. Aku seneng banget. Stop! Apa-apaan ini? Lu bawa STNK gak? Kenapa? Dia bawa polisi, dia bawa lagi dia. Sorry. Gue biasanya kalau di stop ditanyain STNK.
Action. Aduh, enak banget. Enak banget sih. Mas, mas. Apa apaan ini, Mas? Kamu ya berani-beraninya kayak gini? Kenapa? Gak usah marah-marah sama aku. Kamu udah janji sama aku kalau kamu gak ngulangin ini lagi, Mas. Gue kayak CCTV nih lo gini-gini. Sayang. Bagus, bagus, bagus. Bagus, bagus. Maafin aku. Aku gak akan maafin kamu lagi, Mas. Aku minta maaf. Bagus, bagus. Aku minta maaf. Bagus, bagus. Makin glosor, makin glosor. Maafin aku. Terus, terus, terus. Bagus. Maafin aku. Tobat, minta tobat. Saya minta tobat. Iya, Mas. Perut saya sakit. Obat. Obat. Lagi mabuk. Bebas. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wendy. Pak RT. Maaf. Pak Ustad. Pak Ustad. Bukan. Siapa? Camat.